Halo guys, ketemu lagi kita di channel saya Sebutan Men. Dan kali ini saya ingin mengajak anda semua guys masak mihun sup guys. Dan masak mihun sup. Oke guys, stay tune. Oke guys, bahan-bahan yang kita gunakan adalah paling utama sekali mihun. Kita ada isi dada ayam. Lepas tu, yang ni kita buat gunakan untuk buat sup dia guys. Yang ni nanti kita akan grillkan isi dia. Kita ada mix bowl, kita ada udang, cube ayam, kita ada bawang putih, bawang merah, tahu yang telah dipotong. Lepas tu kita ada sos tiram, ajinomoto dan garam. Okay guys, stay tune. Oke guys, air masak pun dah mendidih. Kita masukkan bahagian ayamnya tadi guys untuk sup dia. Oke, nanti baru kita letakkan bahan-bahan yang lain guys. Oke guys, kita masukkan minyak masak. Kita tumiskan bawang putih dan bawang merah guys sehingga naik bau ataupun sehingga ke kuning-kuningan. Kita kacau-kacau. Bawang-bawang ini nanti kita akan masukkan ke dalam sup dia nanti guys untuk menambahkan rasa dia. Oke guys, nampaknya sudah kekuningan bawang goreng kita ini guys. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam sup ayam kita guys untuk kita buat sup bihun nanti. Oke, sekarang kita grill isi ayam ini guys. Kita kacau dia guys. Kita bagi sedikit garam guys biar dia ada rasa. Itu ajinomoto. Kacau-kacau lagi guys sampai sebati. Oke guys, kita biarkan dia sehingga kekuningan guys. Untuk sup bihun kita nanti guys, kita masukkan cube ayam tadi guys. Lepas itu kita masukkan sedikit sos tiram. Oke, kita gaul-gaulkan dia guys. Sup bihun kita sudah pun masak guys. Sekarang kita nak prepare bahan untuk campur dalam bihun nanti guys. Lepas tu kita nak rebus mi bihun terlebih dahulu nanti guys. Oke guys, stay tune. Oke guys, isi ayam kita pun sudah siap, sudah ke kuning-kuningan guys. Oke, nanti kita angkat ya guys. Tapi guys, sekarang kita tumiskan tahu guys sehingga kekuningan ataupun warna keemasan. Stay tune guys. Oke guys, tahu kita pun sudah siap guys.
Kita tutup api, guys. Oke, sekarang kita sediakan air panas, guys, untuk merebus bihun, udang, dan mix ball tadi, guys. Oke, guys, kita rebus bihun kita, guys. Bihun ini tadi kita dah rendam terlebih dahulu, guys. Tinggal kita rebus-rebus saja, guys. Oke, guys, kita angkat ya, guys. Kita toskan. Kita masukkan ke dalam mangkok, guys. Guys, sekarang kita nak rebus udang dan mix ball tadi, guys. Tak perlu lama sangat, guys, sebab kita nak kekalkan rasa fresh udang ini, guys. Terlalu lama nanti dia terlebih masak, guys, tak sedap udang kita nanti. Oke, guys, kita dah boleh angkat, guys. Oke, guys, ini mie bihun kita yang dah disusun elok-elok tadi, guys. Nah, sekarang kita nak masukkan sup dia, guys. Nah, ini sup ayam yang kita buat tadi, guys. Kita hanya ambil sup dia, guys, kita tak ambil ayam tu. Okay, guys, inilah dia mihun sup kita tadi, guys. Sekarang saya nak cuba dia, guys. Bihun dia, guys. Memang the best, guys. Inilah menu musim hujan, guys. Musim hujan ini kita cari menu yang panas-panas, guys, untuk kekalkan haba dalam badan kita, guys. Okay, guys, jangan lupa like, comment dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan terima kasih kepada yang telah subscribe channel saya, Sebutan Man. Semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang, guys. Anda mantap dan terbaik, guys.